tercium aromanya. Aroma yang dipenuhi kekuatan jahat sungguh nikmat. Jika kekuatan itu milikmu, maka kerajaan pemburu akan berlutut di hadapan kita. Pergilah. Oh. Ini bukan tempat yang bisa kalian datangi. Kau mau menghalangi kami? Kau mencari gara-gara? Jika merenggang nyawa bisa untuk melindunginya, tentu akan kulakukan. Ya. Kekuatan kartu Sevir. Baiklah. Ya. Ya. Kekuatan kartu Sevir. Mahkota makhluk agung, Talkut. Kekuatan kartu Sevir, angin topan api, Wentus. Bagaimana rasanya? Dasar tengkorak kurus. Lain kali makan yang banyak ya, supaya berat badan kamu bertambah. Sepertinya makhluk di sekitar sini sudah kita singkirkan. Jadi misi kita sudah selesai. Mau tidak kekedai di sekitar sini? Maksudmu apa, Sarah? Kita harus segera kembali ke markas. Ayolah, kita kan sudah lama tidak pergi bersama. Hei, siapa bilang kita akan pergi bersama-sama, Sarah? Kau jangan bicara sembarangan. Ayo, sekarang kita jalan. Ih, kau selalu saja menghindar. Jangan menolak ya. Karyak, kita mau makan apa? Sudahlah. Aku mau makan pongole. Ayo mulai. Ada penaga! Ayo, ayo cepat! Mata apa ini? Menyerapkan! Berhenti di situ. Aku dengar kalian pengusir makhluk dari Ekis. Kupikir kalian hebat. Ternyata kalian sangat lemah. Barlo. Lama tidak bertemu, Adichetto. Aku datang untuk membawa pemburu L pergi dari sini. Di sini tidak ada pemburu. Pergilah. Apakah semudah itu? Aku tahu ada rahasia yang tersimpan dari penjara rahasia tersembunyi ini. Lebih baik kau bukakan pintunya. Kau berniat untuk melindungi anak buahmu, bukan? Jika itu yang kau inginkan, hentikan. Berhenti di situ. Keluarlah, pemburu L. Kami datang hanya untuk bertemu dengan. Keluarlah. Selamat datang, pemburu L. Kita pergi dari sini. Kami permisi. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini. Kekuatan kartu Sevir, mawar yang indah, Sivaren. Seperti yang sudah aku duga. Tapi kami pun sudah mempersiapkan diri. Itu kristal yang menampung cahaya matahari.
Karion? Aku merasakan energi yang sangat aneh. Itu... Berhenti kau! Karion, apa yang terjadi? Dia itu kan... Tuan Anicheto! Apa yang telah terjadi? Siapa yang berani mengacu di markas kita? Jangan kalian pikirkan. Apa? Tuan, tolong katakan padaku, siapa sebenarnya yang sudah mengendalikan mereka? Meskipun kau ingin tahu siapa dia, kalian tidak boleh mengejarnya. Ingatlah itu. Tapi kenapa? Tuan! Dia sangat berbahaya untuk kita semua. Termasuk kau, Rion. Aduh, kakak, kita makan dulu sebentar. Duri, jangan makan terus. Sebentar lagi kan waktunya makan malam. Mau makan apa lagi nanti? Tentu saja, paket kue beras, gorengan, mie pedas, dan sosis. Hah? Apa katamu tadi? Kue beras, gorengan, sosis, kue ikan, mie pedas, dan nasi gulung. Itu cemilan yang sempurna, kak. Tidak sekalian saja, pokoknya kau makan, Duri. Wah, tidak peduli. Ayo makan dulu. Ya sudah, iya. Kakak temani kau makan. Aku sudah menduganya. Kalian meninggalkanku dan kalian mau makan enak sendiri. Aku akan habiskan semua makanannya. Hari, lebih baik kau masuk duluan dengan Duri. Oh, Kang Lim, kenapa berhenti? Tali sepatuku lepas. Nanti aku menyusul. Oh, baiklah. Aku tunggu ya. Ternyata kau menyadarinya. Choi Kang Lim luar biasa. Siapa kau? Tunjukkan dirimu. Ternyata kau... Apa ini? Kenapa Aegis mendatangi Kang Lim? Selama terpenjara, kekuatanmu jadi melemah. Kekuatanmu harus segera pulih agar bisa segera membangkitkan energi Joahim. Maka kita bisa menguasai kerajaan pemburu dan menjadi milik kita. Energi biasa bisa mengembalikan sedikit kekuatan. Kita butuh energi yang jauh lebih kuat untuk mendapatkan kekuatanmu seutuhnya. Jangan khawatir, kita datang ke sini untuk mendapatkan energi itu. Pemburu L? Dia adalah pemburu paling berbahaya yang dikurung di Aegis. Jika dia mendapatkan kekuatannya, maka dunia ini akan hancur. Sebelum itu terjadi, kau harus bisa menghentikannya. Tapi ada yang ingin aku tanyakan. Bukankah di Aegis ada banyak sekali pemburu makhluk? Kenapa harus aku? Dia menyimpan rahasia yang amat berbahaya. Itu adalah... Ya, baiklah. Aku paham. Kenapa kau mendatangiku sekarang? Kalau begitu, aku akan menerima misi ini. Terima kasih banyak. Saat ini dia membutuhkan banyak asupan energi. Mulailah selidiki dari sana. Hal ini tidak boleh diketahui orang lain. Kau dan kau yang ada di sana. Aku bukan sengaja menguping kalian. Aku... Lama tidak bertemu. Aku sungguh minta maaf. Kau tidak apa-apa? Sarah? Halo, Kak Rian. Jadi, kau mengikuti aku ya? Itu. Sejak kejadian itu, raut wajah kakak terlihat sangat tegang.